Ustaz, saya ta'aruf, kenalan dengan seorang perempuan. Bolehkah saya meneleponnya? Dan apakah maksiat menyebabkan kurangnya keberkahan? Iya, maksiat itu menghilangkan keberkahan. Maksiat itu mendatangkan kesialan. Kalau Anda sudah berta'aruf dengan seorang wanita dengan cara yang syar'i, fatwa ulama, Anda boleh menelpon dia. Tetapi pembicaranya terbatas hanya pada keperluan yang ingin Anda ketahui. Misalnya, ukhti, bagaimana kalau kita nikah? Mau tinggal di mana? Boleh-boleh saja begitu. Tapi kalau ukhti, sayangku, ini enggak boleh kalau seperti ini. Dia masih bukan istri Anda. Ukhti, kamu cantik, enggak boleh seperti itu. Oleh karenanya di antara caranya, kalau Anda pun harus telepon dia, suruh kakaknya di situ dan loudspeakernya. Tahu, oh kakak saya di samping saya, ada loudspeakernya. Sehingga pembicaraannya pada perkara yang perlu, enggak jadi masalah. Kapan kita mau menikah? Kalau sudah menikah, mau tinggal di mana? Kemudian dia tanya, mas kalau kamu menikah, kamu poligami enggak? Boleh-boleh saja. Tapi pakai loudspeaker, sehingga ada mahramnya, sehingga kita malu untuk merayu-rayu. Paham? Tapi hukumnya boleh selama tidak keluar dari batasan yang syar'i. Kenapa? Wanita tersebut bukan apa-apa kita, belum kita nikahi. Dia masih wanita ajnabiyah, wanita yang asing, tidak boleh kita godai dan tidak boleh kita ganggu.